Selamat datang di Itut Channel. Alasan mengapa wanita diciptakan mudah meneteskan air mata. Ketika diciptakan seorang wanita, ia diharuskan untuk menjadi seorang yang istimewa. Dibuat bahunya cukup kuat untuk menopang dunia, namun harus cukup lembut untuk memberikan kenyamanan. Diberikan kekuatan dari dalam untuk mampu melahirkan anak dan menerima penolakan yang seringkali datang dari anak-anaknya. Diberikan kekerasan untuk membuatnya tetap tegar ketika orang-orang lain menyerah dan mengasuh keluarganya dengan penderitaan dan kelelahan tanpa mengeluh. Diberikan kepekaan untuk mencintai anak-anaknya dalam setiap keadaan, bahkan ketika anaknya bersikap sangat menyakiti hatinya. Diberikan kekuatan untuk mendukung suaminya dalam kegagalan dan melengkapi dengan tulang rusuk suaminya untuk melindungi hatinya. Diberikan kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa seorang suami yang baik takkan pernah menyakiti istrinya, tetapi kadang menguji kekuatannya dan ketetapan hatinya untuk berada di sisi suaminya tanpa ragu. Dan akhirnya, diberikan air mata untuk diteteskan. Ini adalah khusus milik wanita untuk digunakan bila pun ia perlukan ketika merasakan penatnya beban yang ia pikul. Untuk itu, kecantikan seorang wanita bukanlah dari pakaian yang dikenakannya, sosok yang ia tampilkan, atau bagaimana ia mendandani dirinya, tapi kecantikan seorang wanita harus dilihat dari matanya, karena itulah pintu hatinya, tempat di mana cinta itu ada. Jadi ingatlah, setiap wanita itu cantik. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk menyaksikan video-video kami lainnya.